عليه توكلنا وإليك أنبنا وإليك نبنا وإليه المصير. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, pada perjumpaan yang lepas kita dah bincang tentang di antara dua jika kita dah bincangkan Muslim, mereka yang baligh, berakal, qadir, mampu mampu itu saya ingat dalam perbahasan yang terakhir hari ini. InsyaAllah pada siang hari ini kita sambung kembali. Kalau dia adalah seorang Muslim baligh, akil, berakal, qadir, mampu berpuasa, dia orang yang mukim, tidak dalam sedang melakukan perjalanan. Okay, saya rasa sudah mukim kan? Jadi itu syarat iqamah, tertinggal pada satu tempat bermustautin. Itu adalah syarat seterusnya bagi mereka yang wajib berpuasa. Jadi sesiapa yang melakukan perjalanan yang jaraknya boleh mukasar solat, maka dia dibolehkan untuk berpuasa. Boleh Cuma tinggal di sini persoalannya, adakah mana yang lebih afdal, dia berpuasa ataukah dia berbuka puasa. Dia betullah dia melakukan perjalanan, dia ada kemudahan, Allah beri izin, kebenaran untuk berbuka puasa. Tapi persoalan sekarang ni, adakah ia mana satu yang lebih afdal, yang lebih baik, dia teruskan puasanya ataupun dia mengambil kemudahan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kita melakukan ataupun melaksanakan kemudahan-kemudahan yang Allah bagi seperti mana dia suka kita melakukan kewajiban-kewajiban yang dia beri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk solat, dan dalam solat itu kita wajib berdiri, ketika kita dalam keadaan sakit tak mampu nak berdiri dengan sempurna, maka dibolehkan, rukhsah itu datang, kemudahan itu datang, dibolehkan kita dulu. Jadi hadis Nabi tadi seolah-olah memberi satu jawaban kepada orang yang ragu. Jangan sampai dia mengatakan lebih baik berdiri daripada duduk. Okay. Jadi Nabi SAW kata, tak, pada keadaan sekarang ini kamu tak mampu berdiri, Nabi berkata sesungguhnya Allah pun suka bila kamu kerjakan dan terima kemudahan-kemudahan yang diberi oleh Allah SWT seperti mana Allah suka kalau kamu mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Jadi dalam berkaitan dengan bab ini, bila seseorang melakukan satu perjalanan, Allah kata boleh dia berbuka puasa. Cuma sekarang masalahnya, mana yang lebih afdal, dia berbuka puasa ke tidak, atau dia meneruskan. Di sini para ulama ada perbincangan. Kita lihat kondisi keadaan orang yang melakukan perjalanan. Jika perjalanan itu bukan satu perjalanan yang sangat berat sehingga melemahkan badannya, bukan dengan berjalan kaki sambil memanjat ke menaiki gunung dan sebagainya, menaik bukit dan turun bukit, satu perjalanan yang biasa saja, yang lapar dan dahaga itu biasa lah. Orang yang tidak melakukan perjalanan pun lapar dan dahaga juga. Apa yang dirasakan mungkin letih sedikit lebih. Dalam keadaan itu dia masih mampu untuk berpuasa dengan baik, maka bagi orang yang seperti ini, kata para ulama, lebih afdal baginya untuk teruskan puasa. Teruskan puasa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, sebab kalau sekiranya dia berbuka, maka dia wajib mengganti di hari lain, dan hari lain di mana dia mengganti tidak akan sama dengan Ramadan. Kemuliaan hari itu sendiri tidak akan sama.
Jadi kalau kita teruskan berpuasa dan dalam keadaan kita mampu meneruskannya, itu lebih afdal sebab kita puasakan bulan Ramadan. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, ianya lebih mudah dibuat bila kita berpuasa. Bila kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, sebab semua orang berpuasa, rasa seronok sebab sama-sama bangun sahur, sama-sama berbuka puasa. Jadi sedikit banyak apa ni, kita tak rasalah rasa kita nak sarapan, kita rasa nak makan tengah hari. Jadi dia lebih mudah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibersabda ataupun para sahabat Nabi SAW kata, Nabi tak pernah diberi pemilihan pada suatu dua perkara, melainkan Nabi SAW memilih yang paling mudah di antara kedua perkara itu. Ya, jadi kalau ada pilihan, Allah Subhanahu Wataala benarkan kita untuk memilih, dan salah satu pilihan itu lebih mudah, maka kita ambil yang lebih mudah. Nah, jadi di sini berpuasa memang nampak macam susah kalau dalam perjalanan. Berbuka lagi elok, tetapi pada hakikatnya dia mudah. Sebab apa? Dalam perjalanan, di mana-mana kita nampak orang berpuasa. Nak cari kedai pun nak makan tak ada, kan? Jadi itu dari sisi itu dia mudah. Jadi itu bagi orang yang kondisi dan keadaan dia mampu berpuasa dalam perjalanan. Bagi seseorang yang tak dapat, lemah, letih, ya, kepenatan dalam perjalanan dia, sehingga tersiksa dalam keadaan dia terlalu dahaga, terlalu lapar, bagi mereka ini mungkin boleh jadi lebih afdal bagi dia untuk berbuka puasa. Dan boleh jadi dia makruh berpuasa, boleh jadi dia haram berpuasa, bergantung kepada keadaan orang yang melakukan puasa ini. Kalau dah teruk sangat sehingga katalah memudaratkan dirinya, maka dia kena wajib berbuka puasa. Seperti mana saya cerita hari itu, ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika perjalanan baginda menuju Mekah untuk membuka kota Mekah dalam keadaan mereka berpuasa. Nabi SAW ada dengar laporan-laporan bahawa sebahagian sahabatnya ada yang dah sudah keletihan, tak mampu melanjutkan perjalanan lagi disebabkan badan lemah. Jadi ketika itu waktu sudah menjelang maghrib, Nabi SAW mengambil satu cawan air lalu memperlihatkan kepada jemaah sahabat-sahabatnya untuk berbuka. Nabi SAW berbuka di hadapan mereka untuk diikut oleh orang lain. Ketika Nabi SAW dilaporkan kepadanya, masih ada lagi para sahabat Nabi SAW yang terus berpuasa lagi. Kata Nabi SAW, Ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang derhaka, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Baik. Itu dalam perjalanan. Jadi dia kena diganti pada hari yang lain. Dengan satu hari, ganti satu hari sebanyak hari-hari yang ditinggal. Baik. Tetapi di sini satu peringatan bagi kita, kita jangan melakukan satu perjalanan yang dikasar solat sengaja, sebab kita nak berbuka puasa. Sengaja disebabkan kita memang nak berbuka puasa, itu perjalanan itu tidak dibolehkan. Boleh jadi secara zahirnya kita dibolehkan berbuka puasa, tetapi mungkin di sisi Allah Subhanahu Taala yang melihat maksud dan niat kita menganggap bahawa apa yang kita buat itu adalah haram. Sebab hilah saja, kan? Siapa yang ni bila dia pergi ke Google, dia cari kedai-kedai makan, restoran yang sedap-sedap, terjumpalah satu restoran yang sedap dekat mana, satu jarak perjalanan yang boleh mengkasar solat, dia pergi sana. Terus perjalanan, jadi sampai sana dia makan. Boleh makan sebab apa? Boleh kasar. Walhal dia sebenarnya cari Google tu, makan tengah hari sini sedap, gini, kan? Mungkin tak berlaku di sini sebab mungkin semua kedai tutup. Tetapi ini andaian. Kita jangan buat satu kita nak buat rukhsah ataupun kemudahan yang diberi oleh Allah untuk kita supaya terlepas daripada berpuasa.
Sama juga kita dengan sengaja melakukan perjalanan pada hari Jumat. Ya, sengaja, bukan satu perjalanan yang kita tak dapat elakkan. Ya, kita boleh aturkan seumpama perjalanan itu dibuat selepas Jumat. Boleh, sebelum Jumat pagi-pagi. Ini bukan emergency tau. Kita sengaja buat cari flight pukul 12, pukul 1. Kan? Itu cari penyakit. Itu sepatutnya kita jangan buat macam tu. Ya, macam jalan nak balik lagi kan dia lama sangat. Contohnya kita masih mungkin berancang. Mana biar dan puasa kita kan dia bila kondisi badan. Ya, kadang puasa satu risikonya mungkin mengantuk ataupun ya, bergantung yang sekarang ni mungkin boleh jadi. Boleh jadi saya berbuka puasa, boleh jadi yang saya bawa tidak boleh berbuka puasa. Ikut kondisi badan kita. Mungkin dalam satu kereta itu ada yang berbuka, ada yang tak berbuka. Pasal kebenaran dan pembolehan sudah ada daripada Allah. Yeah? Jadi tidak ada seorang pun yang boleh kata, awak kenapa berbuka? Yang ini pun boleh, tak boleh kata, kenapa awak tak puasa? Kenapa awak puasa? Tak boleh. Sebab sama ada saya kuat ataupun lemah, kalau saya kuat lagi dalam perjalanan saya dan saya berbuka juga, saya mengambil, saya berbuka, tidak ada celaan daripada syarat. Badan saya okey. Dan saya rasa tak dahaga, saya rasa tak lemah. Saya okey 12 jam. Walaupun 12 jam saya okey, tapi saya nak berbuka juga. Tak apa. Agama tak kata kamu berdosa ataupun makruh, katalah makruh. Tak ada. Begitu perjalanan dibuat, sama ada kita letih disebabkan perjalanan itu atau tidak, maka dibolehkan bagi kita melakukan perjalanan. Cuma masalah afdal je. Sekarang ini bila kita rasa macam bila kita berpuasa, pemanduan itu terkacau, maknanya kita boleh jadi tak kuat lah. Tak kuat. Apalagi perjalanan itu sendiri satu perjalanan yang sangat jauh. Ya, sangat jauh. Memerlukan tumpuan yang tinggi lah kan. Jadi kalau kita ini kita rasa fit sikit dan badan kita lagi ini kan selesa, itulah gila ada alasan. Jadi tak ada masalah, kita hanya bincang pasal afdal dan tidak afdal. Tidak afdal bukan bermakna makruh. Bukan bermakna makruh. Makruh peringkat yang lebih tinggi lagi, ya. Itu berkaitan dengan mukim. Okey, ada lagi tak? Okey, bila orang mukim ni, orang musafir ni, dalam perjalanan dia nak perjalanan kan, dia ambil lah bawa bekal pun dia punya bawa bekal kan, supaya takut dia lah ada orang puasa orang kan gitu menimbulkan fitnah dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa kita singgah dekat arena, semua orang faham bila kita makan tu tak boleh ada orang bising, tak boleh ada orang bising kata kenapa, sebab arena tahu lah orang melakukan perjalanan. Cuma orang tempatan yang dekat kawasan arena itu jangan pergi ke arena itu pergi makan, supaya dikira dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan juga. Ya, jadi itu dia. Kalau sekiranya kita dah sampai ke kampung, adakah kita tidak dibolehkan untuk makan dan minum sebab kita dah sampai? Kita memang hari itu memang tidak berpuasa lah. Tapi adakah wajib kita imsak, menahan diri, penghormatan kepada waktu Ramadan sebabkan kita dah sampai? Okay, memanglah saya makan tadi tengah, tapi itu telah perjalanan saya. Bila dah sampai, tak ada apa lagi. Saya bersama-sama dengan orang lain yang berpuasa. Penghormatan lah, kira tak ada masalah. Janji kita jaga tadi, ada tadi pun kita jaga supaya tidak mengacaukan orang lain. Begitulah. Ya, itu semua perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak yang baik. Jangan pula pergi bakar ikan. Orang ni kan tumis cendawan apa ni belacan, itu bau-bau yang apa keluar daripada ruang sela-sela gigi kan, apa semua nampakkan bahawa kita baru makan. Itu dia. Ya, sangat tu saya pernah saya dengar lah kelas belakang dengan Thailand dekat yang sebelah sana tu dah raya. Sebelah sini di sana juga raya. Ya, itu masalah saya rasa masalah kita di Nusantara, saya rasa macam tu. Ya? Sepatutnya tidak perlu berlaku.
saya akan cerita sedikit berkaitan dengan dengan apa anak bulan, eh? Sama ada anak bulan pertama Ramadan ataupun akhir Ramadan bulan Syawal. Sepatutnya macam kat Nusantara kita, kalau dah ada kawasan Thailand, Singapura, ini satu tempat, satu kata kita beza satu jam, ada yang tak ada beza satu jam pun, kan? Kawasan kita sama, satu orang kata satu apa? Satu wilayah. Ha? Jadi waktu solat kita pun tak beza jauh, kan? Bila salah satu tempat dah melihat anak bulan, sepatutnya Malaysia kena ikut. Malaysia nampak anak bulan, sepatutnya Thailand, Singapura, Indonesia kena ikut semua. Sebab itu satu tempat, satu tempatnya. Tapi yang disayangkan berlakunya macam ini. Bahkan di Indonesia ini, satu negara itu, ada yang dua hari sebelum kita berpuasa dah berpuasa. Nanti insya Allah mereka akan raya dua hari sebelum kita raya. Dan ini satu kelemahan sistem pemerintahan dan sistem penguatkuasaan majlis fatwa. Sebab kalau sepatutnya semua kena ikut mufti, dan bila mufti tegas, tidak seorang pun, siapa pun yang melakukan katalah mengisytiharkan berpuasa, itu adalah satu bentuk perpecahan dan boleh ditindak, boleh ditindak. Dan dia bila melakukan raya sebelum raya nasional, maka itu adalah satu bentuk perpecahan, itu boleh ditindak juga. Tapi tak ada penguatkuasaan, terlalu bebas, terlalu bebas. Jadi saya katakan tadi bahawa kawasan kita ini adalah satu, wilayah kita ini satu saja. Jadi kalau sudah ada di tempat lain macam raya nanti, tidak ada yang melihat anak bulan dan disahkan oleh kerajaan dia. Ingat, disahkan, bukan persendirian. Pergi tengok, lepas tu dia call Facebook atau apa ke, kan? Bagi tahu tak, disahkan oleh kementerian apa ni, agama dia, okay? Dan kerajaan, bahawa mereka sudah membuka puasa beraya, sepatutnya kita kena ikut itu. Jadi lalu bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Okey, sepatutnya yang itu, tapi kerajaan tak ikut, kerajaan tak buat. Sebab apa kerajaan tak buat? Bukan sebab kerajaan itu yang tak pandai ataupun bagaimana, tapi mufti-mufti ini tak tahu macam mana dia orang buat, kan? Sampai boleh berselisih begitu. Jadi kita tak nak kacau itu. Kita sekarang ni macam mana sikap kita sebagai warga? Adakah kita ikut kerajaan atau tidak? Sebagian ulama kata kena ikut kerajaan sebab taat waliul amr. Sebab kita kena taat kepada pemerintah. Kalau kita bangkang pada pemerintah, dia akan membuat satu perpecahan, fitnah dalam. Satu lagi pendapat mengatakan tak boleh, dia kena. It's tempat yang begitu dekat dengan kita, dan melihat anak bulan dan mereka dah beraya, kita wajib beraya juga. Maksudnya kita wajib tidak berpuasa, ingat. Kita wajib tidak berpuasa. Tetapi kita tak boleh isytiharkan kepada orang bahawa saya tidak berpuasa. Sebab dia akan menimbulkan fitnah. Dan begitu juga kita tidak boleh membuat hari raya, maksudnya bersalat raya, sebab itu akan menimbulkan fitnah. Kita akan beraya dengan orang kerajaan, walaupun kita sebenarnya semalam kita tidak berpuasa dah. Hari ini kita tidak berpuasa dah. Jadi begitu ikhwati fillah. Dua pandangan ini diberikan oleh ulama. Yang saya nampak dan saya cenderung adalah yang kedua. Inilah yang saya amalkan setiap tahunnya. Bila di mana-mana tempat nampak anak bulan, dia sudah berpuasa, saya berpuasa, tapi saya tidak isytiharkan kepada orang. Tak ada orang pun yang tahu saya berpuasa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu berpuasalah sebab melihat anak bulan, dan berbukalah bila kamu melihat anak bulan. Maknanya berhari raya bila kamu sudah melihat anak bulan. Anak bulan ini sudah dilihat oleh orang, kita tidak ikut, itu masalah. Masalah besar. Masalah yang menyebabkan kita tidak ikut disebabkan masalah pemerintahan, itu saja. Bukan masalah agama pun, masalah pemerintahan yang mungkin kadang-kadang ego dan sebagainya. Dia nak juga dia anak bulan dia, padahal anak bulan satu je. Dia nak bulan Malaysia, dia nak bulan Thailand, nak dua. Susah lah tu. Dia bulan ni bila naik, dia akan jadi milik semuanya, betul tak? Jadi masalah. Nabi hanya kata, kalau kamu melihat nampak anak bulan, maka berpuasa.
yang kita ni sempadan ni siapa yang buat? Penjajah. Tidak. Semua ini katalah kita tak ada penjajah kan. Malaysia, Indonesia dengan Singapura ni satu kawasan. Satu kawasan. Siapa yang buat ni batas-batas ni? Kolonial kan? Penjajahan yang buat. Jadi adakah kita nak tunduk disebabkan kita nak ikut juga? Begitu. Oh, sana lain, sana guna pasport nak masuk sana. Yeah, agama macam tu ke? Jadi itulah yang saya amal. Tanpa saya mengajak, saya beritahu sampai saya mengajak. Jadi bila katalah di mana-mana tempat dah nampak anak bulan, saya berpuasa. Saya tanpa beritahu. Siapa-siapa yang sepaham dengan saya fahamkan dia, faham, dia pun berpuasa. Ya, yeah, keluarga-keluarga saya tanya, "Cuma mana esok puasa atau puasa?" Itu puasa. Kadang tempat tu belum berpuasa lagi, kita dah puasa. Ya, yeah? Tapi tak beritahu. Jadi tidak menimbulkan fitnah sama sekali. Begitu juga bila raya. Raya di seberang saja raya dan mereka terbukti dengan melihat dengan teropong semua kan. Mau melihat anak bulan tu. Dah beraya dah. Kita beraya. Tapi tidak keluar dengan sejadah kita dengan baju baru kita. Dengan apa nama dia ni? Kan. Itu tempat yang jauh ni. Yang mana tu? Macam Makkah ke arah. Okey, baik. Soalan yang cantik. Sebab ada yang baik. Tak silap ada kat mana tu dia ikut Makkah ke dalam. Ya, soalan yang cantik. Jadi ni saya singgung saja pasal Nusantara. Ya, sebenarnya ini adalah perselisihan dunia Islam. Ya. Jumhur ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berkata bahawa bagi seluruh dunia Islam hanya satu makhluk saja, hanya satu bulan saja. Di mana-mana tempat di seluruh dunia yang melihat anak bulan, maka itulah dia anak bulannya. Ini Imam empat tau. Ha, Imam Syafi'i kata macam tu, Imam Ahmad kata macam tu. Tapi tidak dibuat, tidak dilaksanakan. Begitu banyak kita punya perkataan mazhab tapi dilaksanakan. Jadi sebenarnya saya nak kata lagi bahawa itulah yang saya ikut. Bila di mana-mana tempat, saya kata tadi kan, saya tak kata di Nusantara, di mana-mana tempat ada yang melihat anak bulan, maka itulah anak bulan saya. Saya ustaz tak boleh buat macam tu. Bila ada orang yang cakap dengan saya kan, tak boleh macam tu. Takkan di bekas ini baru lepas subuh. Takkan bila kita sekejap lagi kita azan zuhur. Oh, zuhur. Kita beritahu orang Mekah salat zuhur tau, di sini dah zuhur dah. Dia akan cakap dengan saya macam tu. Itu logik, bagus. Takkan saya berbuka puasa di sini, saya call orang Saudi berbuka salat tengah hari. Itu logik tu. Dia bantah saya, dia bangkang saya. Saya punya pendapat. Saya kata bila muncul anak bulan sana, belum, tak boleh lagi kita kata muncul di Malaysia sebab begitu jauh jaraknya. Jadi itu alasan yang logik untuk membantah saya punya pendapat. Ya kan? Tapi kena ingat, itu untuk menetapkan waktu berbuka. Okay? Itu untuk menetapkan waktu-waktu solat. Waktu-waktu solat ni adalah peredaran matahari. Peredaran matahari dalam 24 jam. Sebab masa solat ini adalah 24 jam, 5 kali. Yang ini kita nak tentukan satu bulan. Jauh tu. Jadi bila dah nampak di sana, kena ikut yang di sini juga. Sebab dia perbezaan satu bulan tau, bukan peredaran 24 jam. Saya terima kalau kita di sini dah berbuka, di sana tak bolehlah berbuka. Sebab dia memang ikut matahari tu. Kan? Tetapi ini perbezaan bulan satu Ramadan dengan bulan Syawal. Jadi bila kita kata, kita persoalan kita dah nampak ke anak bulan Syawal? Bukan hari Syawal. Dan nampakkah anak bulan Ramadan? Bukan hari pertama bulan Ramadan. Bulan tu sendiri. Jadi dia besar dia punya apa ni? Perputaran dia. Peredaran dia besar. Jadi bila mana-mana tempat di sana ada raya, saya raya. Di sana ni sebab itulah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Cuma kalau kita nak luaskan benda ni akan menimbulkan fitnah. Dia kena ada ketua kekuasaan. Apa yang saya ni tidak haram bagi dia, seseorang yang mengambil pendapat macam saya, untuk keluar dan istiharkan mengajak orang lain untuk berbuka puasa. Haram bagi dia. Tidak boleh. Sebab ini bertentangan dengan kehendak kerajaan. Dan di mana kerajaan ini menguasai hajat hidup orang ramai, yeah?
dan boleh jadi menimbulkan fitnah dan apa nama ini pertelingkahan, percekcokan ataupun perselisihan, sehingga tidak timbul satu roh jiwa persaudaraan Islam. Jadi ketika kita dah berbuka hari ini, patutnya kita beraya hari ini, dua orang masih lagi berpuasa, esok dua orang baru beraya, esok kita keluar bersama-sama beraya bersama-sama, tak ada masalah, macam tak ada masalah langsung. Sehinggalah satu ketika para ulama-ulama di setiap tempat ini dah memahami apa yang dimaksudkan oleh kisah-kisah di bawah ini, bahawa sebenarnya di mana-mana ada timur bulan, maka di situ lah bulan kita selama. Okey, ya. Terusnya. Khalim minal mawani', ini bagi perempuan, dia tak ada halangan untuk berbuka puasa. Jadi penghalang bagi perempuan untuk berpuasa ini adalah haid, nifas. Haid dan nifas. Istihadah, darah kotor, bukan penghalang bagi perempuan untuk berpuasa. Haid, bila dia datang, maka kita, bagi perempuan ini, dia haram berpuasa. Dan dia kena ganti dengan sebanyak hari yang ditinggalkan. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Okey. Untuk pengetahuan kita dan untuk anak-anak kita, kita mesti beritahu mereka, ajarkan kepada mereka hal-hal berkaitan dengan haid. Dengan haid, kita ada anak perempuan, kita ada adik-beradik perempuan kita, kalau tanda-tanda saja baru datang, tanda-tanda kuning ataupun coklat-coklat sedikit pada awal haid, itu belum dikira lagi haid. Jangan sampai baru begitu dia berhenti, dia tak solat, dia tak puasa. Itu penting. Kalau baru tanda-tanda begitu saja, itu masih belum haid lagi. Sampai dia betul-betul keluar darah, dan darah ini mereka sendiri faham dan tahu. Kita lelaki tak tahu. Kalau Nabi SAW gambarkan kepada kita, dianya hitam dan berbau. Itulah. Begitu juga kita perlu tahu keadaan ataupun kebiasaan anak kita ataupun adik-adik kita, berapa hari dia duduk ada haid, kan? Kebiasaan dia. Kalau dia kata 7 hari ataupun 8 hari, kita ambil yang terbanyak. Kalau dia kata memang 7 hari, memang gam-gam 7 hari lah, kan? Adalah kadang-kadang datang juga, tapi jarang sangat dia lebih daripada itu. Yang jarang itu kita tidak ambil. Ini penting ni, penting sangat kebiasaan ni. Tadi tu baru daripada Saudi ada SMS, dia kata dia bersih, okay? Dan dia dah mandi wajib. Lepas tu dia pergi tawaf. Sebab sampai tu dia masih haid lagi, dia pergi tawaf umrah lagi. Dia pergi tawaf sebab tawaf umrah ni, tawaf ni dia syaratnya adalah kena ada apa ni, duduk suci, okay? Sa'i tak. Jadi begitu dia bersih, dia mandi, sa'i, balik tu salat zuhur, dia cek bersih. Asar dia cek bersih, maghrib dia keluar. Macam mana tawaf umrah dia? Nah, jadi soalan dia sangat penting, kebiasaan haid dia berapa hari? Nah, itu perlu tahu. Dia kata 5 hari. Okey, 5 hari dah pilih dah biasanya. Dia kata, ya biasanya. Kadang-kadang ada 6 hari tapi jarang dia. Tak 6 hari dia mau. Sekarang yang pergi tawaf tu dan mandi haid tu, mandi bersih tu hari keberapa? Dia kata hari ketujuh. Maknanya pada hari ketujuh keluar darah. Darah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Jadi jangan sampai, jadi kita perlu lihat di sini kebiasaan. Kebiasaan anak kita, adik kita, isteri kita adalah duduk 7 hari. Masuk ke 8, tentu pada hari ketujuh last tu dia dah cek. Dia biasanya perempuan ni dia letak pembalut wanita, dan dia pastikan dia dah bersih, clear lah. Dia pergi mandi lah. Esok 8 hari, hari ke 8 ataupun hari ke 9 dia ada keluar coklat ke, ataupun memang betul darah yang menitik, ada lagi 1 titik, 2 titik, 3 titik lah, kan? Adakah itu darah haid? Dia bukan darah haid.
sebab di luar daripada temponya, tempo masa yang dia biasa. Jadi kebiasaan itu sangat penting. Yeah. Jadi pada 8 hari yang ke hari ke-8 tu dia keluar, itu dia cukup bersihkan saja. Kemudian dia berwudu dan dia solat. Yeah. Kalau dia berkepanjangan maka dia adalah istihadah. Istihadah ini untuk setiap solat fardu dia kena ada wudu. Dia kena baharukan, kena ambil wudu untuk setiap waktu solat fardu. Jadi kalau dia nak solat zuhur, dia pergi ambil air sembahyang, dia solat zuhur. Dia tak boleh guna wuduk dia itu untuk solat asar, tapi dia dibolehkan untuk membaca Quran dan lain-lain yang bukan wajib, bukan wajib. Nah, itulah dia berkaitan dengan haid. Kalau sekiranya dia bersih sebelum waktu ini, ya, dia biasanya duduk 7 hari haid, tetapi dia dah bersih pada hari yang kelima. Hari ke-6 tak ada, dia pergi solat lah. Dia pergi solat. Hari ke-7 keluar, darah itu darah apa? Darah itu adalah darah haid. Sebab dia dalam tempo masanya, tempo waktu haid dia. Jadi yang terputus-putus itu tidak dianggap. Solatnya macam mana? Solatnya dah selesai ya? Tidak berdosa dia disebabkan dia tak tahu. Dia tak tahu. Tetapi apa yang wajib dia buat, jadi dia ada tiga persoalan. Kalau begitu Ustaz, lebih baik tak payah solat dulu, walaupun saya sudah bersih, betul tak? Takut dia keluar balik. Jadi elok tak payah saya solat. Yang wajib dia buat, bila dia bersih dia buat. Faham tak? Bila dia rasa bersih, dia nampak dia bersih, hari ke-6 pun dia bersih, dia kena buat solat itu. Dia kena buat solat. Jadi kalau sekiranya selepas itu keluar lagi pada masa tempo haid, maka dia dikira haid dan wajib untuk melakukan ataupun mandi wajib sekali lagi. Sekali lagi. Ada soalan tak berkaitan? Puasa kenapa? Puasa tidak dikira. Puasa tidak dikira. Puasa itu dikira tak ada. Tak ada sah. Ya, ya, kena ganti. Sebab dia berpuasa dalam keadaan tidak bersih. Sekiranya pada hari ke-5, dia 7 hari kebiasaan dia tau, pada hari ke-5 dia dah bersih, hari ke-6 dia dah berpuasa, hari ke-7 dia berpuasa dan memang betul tak ada darah, boleh tak? Maka puasa tu dua-dua itu sah. Nampak ya? Jadi sekiranya dia 5 hari bulan, tak biasanya begitu berlaku, 5 hari bulan pada hari ke-5 dia dah berhenti, hari ke-6 dia puasa, hari ke-7 dia puasa, hari ke-8 keluar darah. Nah, itu bukan darah haid, dia darah istihadah. Itu yang saya kata pentingnya biasa. Tanya dia, biasa duduk berapa hari? Dua-dua biasa Ustaz, 7 hari 8 hari. Kadang-kadang bulan ni 7, bulan depan 8, berganti-ganti 7 8, ambil yang 8. Ambil 8. Gitu. Okey, problem seterusnya. Ini untuk kita ajar pada anak-anak kita, bakal isteri. Ada kahwin dah saya. Ingat hujan 2 lah. Hujan 3, hujan 4 lah. Dia hujan-hujan, hujan 3, hujan 4. Nah, itulah kita nak ajarkan. Tadi saya kata apa? Ada persoalan lain berkaitan. Lupa lah. Bincang pasal kahwin. Nifas. Cik-cik dulu, haid tak siap lagi. Macam mana tadi, penting tu kebiasaan kata kadang-kadang ada perempuan tak sihat. Betul tak? Sebelum saya sebut perempuan yang tak sihat ni, ada perempuan yang mula-mula balik dalam haid kali pertama dia. Hari itu dia duduk, keluar darah banyak tau. Seberapanya hari? 14, 15, 16 hari kan, keadaan dia macam tu. Dan dia menjadi kebiasaan memang dia banyak. Jadi macam mana nak? Adakah kadang-kadang 20 hari, kadang-kadang 18 hari, kadang-kadang 25 hari kan? Jadi para ulama di sini memutuskan bahawa tempo maksimum untuk haid 15 hari saja. Jadi apa yang lebih itu diputuskan itu adalah darah istihadah.
Faham ya? Jadi kalau mula-mula sekali orang itu haid, dah ambil masa 18 hari, 19 hari, tak menentulah. Kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang naik. Semua biasa berlaku. Jadi diputuskan di situ, dia duduk sampai 15 hari, hari ke-16 dia kena solat, dia kena puasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dulu pernah okey, teratur 7 hari ya. Tapi disebabkan ada mungkin masalah pada rahim, disebabkan pemakanan ubat dan sebagainya, sebagainya sampai mengganggu si, apa ni, peredaran haid dia tak menentu. Kadang-kadang satu bulan itu tak datang haid. Kadang-kadang jadi macam mana problem? Macam mana nak kira? Jadi begitu darah datang darah, mula dia kira di situ. Dia standek pada sebelum dia sakit. Dia duduk berapa hari? Faham eh? Jadi begitu pada bulan tu dia keluar darah, di situ dia start dia kira. Sama ada dia terputus ke, datang sehari, selang sehari, dia kira start daripada situ, ikut kebiasaan sebelum dia sakit. Masa dia sihat, 7 hari ke 8 hari. Okey. Ikut kebiasaan dia. Ah, dia kira lah. Lepas tu bila ada darah lagi balik, itu darah istihadah. Boleh? Yang terakhir. Orang yang haid ni tak ada kebiasaan. Memang macam tu bila sian dia kan. Bila dia haid saja, dia tak menentu dah. Dah tak ada. Jadi dia, bila kita tanya kebiasaan apa, saya tak ada kebiasaan. Saya tak pernah stable. Saya tak pernah kekal 7 hari ada teratur. Bulan pertama, bulan kedua, ada masa-masa saya tak boleh katalah. Sejak saya dapat haid ni, kadang-kadang keluar 2 hari bersih sampai 1 bulan. Kan? Lepas tu datang haid, 8 hari. Lepas tu datang haid, 15 hari. Begitulah hidup dia. Saya kadang-kadang 1 bulan tak datang haid. Kalaulah sekiranya ada contoh yang macam ni. Macam mana nak tetapkan haid? Dia tak ada kebiasaan. Sedangkan dia tentunya nak solat, dia nak puasa. Takut juga kalau sekiranya dia berpuasa sementara dia dalam keadaan tempo dia masih apa, haid. Macam mana tu? Jadi dikira daripada keluarga dia yang terdekat, adik beradik perempuan dia. Tanya adik beradik perempuan, berapa lama kamu haid? Atau tanya mak dia, atau tanya pakcik dia. Yang paling teratur tu, yang paling stable, siapa? Yang paling sihat. Siapa di antara mereka, dia ikut di situ. Itu saja berkaitan dengan nifas. Dia tak, satu lagi, dia punya waktu suci pun dia 15 hari juga ke apa? Macam dia, kan dia start suci sampai haid yang akan datang tu, kadang-kadang setengah tu dia tak sampai. Oh, saya tahu soalan tu. Masa suci ni kena tahu. Time-time dia bersih kan. Sebab masalah dia kadang, yalah masalah perhubungan lah, sosial antara masyarakat lah. Ataupun kadang saya faham. Takut kita berjumpa dengan isteri dalam keadaan dia tak boleh sebenarnya, betul tak? Yalah, kita balik pada haid lah. Bila dah tak haid, maka dia bersih. Melainkan dia ada istihadah. Bila darah istihadah, kita tidak boleh dibolehkan lah. Tetapi bila dia tak ada, maka buat itu semua di luar daripada masa haid. Dan itu dibolehkan. Itu kira suci. Jadi kadang-kadang darah-darah yang keluar tu adalah darah yang kotor dan dibersihkan, dia bukan darah haid. Dia bukan darah haid. Jadi bila bersih saja, maka apa yang halal dibuat, halal lah, boleh dibuat. Itu dia. Saya rasa itulah berkaitan dengan haid. Okey. Entah saya, nifas kenapa? Nak kahwin ke belum? Belum. Kahwin tak? Dah ada anak lah. Ada isteri, dah pernah nifas lah. Jadi begitu juga ceritanya. Para ulama ni menghadkan ataupun menetapkan masa haid yang paling panjang 40 hari. Kalau sekiranya ada darah lagi keluar, maka dia adalah darah istihadah. Kalau sekiranya bersih sebelum itu, maka bersihlah dia. Bila dia bersih 15 hari, kan? 15 hari dia dah bersih dah. Tak ada dah. Clear.
16, 17, 18 tak jumpa ya. Okey, maka bersih lah dia. Tetapi bila hari ke-16 bersih, 17 bersih, hari ke-25 datang, maka itu dah darah ni nifas. Sebab dia dalam tempoh. Dalam tempoh yang ditetapkan oleh ulama. Ada tak? Ya. Jadi itu. InsyaAllah masalah penggantian puasa dan sebagainya akan kita bincang nanti di bahagian tersendiri, perbincangan tersendiri, cara penggantian puasa bagi mereka ni, yang haid. Okay. Ada soalan tak muslimah? Ada soalan? Sepatutnya muslimah yang soal. Yes. Ya. Jadi bagi perempuan yang apa nama dia, nifas tadi kita sebut ya, yang hamil ni bila dia hamil ada kemungkinan dia tak dapat nak berpuasa sebabkan keputusan doktor kan. Bila dia pergi cek, kalau doktor tak kata apa, dia kata boleh berpuasa, maka wajiblah kita berpuasa. Bila dia kata berbahaya untuk anak ataupun diri awak sendiri, maka kita wajib berbuka puasa dan kita ganti dengan satu hari di luar Ramadan. Sebanyak hari yang kita tinggal ya. Ini masa mengandung, masa menyusui pun lain. Bila kita menyusui, doktor kata, tapi kebanyakannya perempuan-perempuan kita ini bila menyusui tetap berbuka, melainkan dia memang kekurangan air cairan, maka doktor itu biasa nasihatkan untuk berbuka puasa supaya cairan dalam badan itu mencukupi lah. Itu. Jadi sekiranya doktor putuskan untuk berbuka puasa, maka dia kena wajib berpuasa, berbuka puasa disebabkan menghindarkan kemudaratan. Ya, baik. Jadi orang yang hamil, perempuan yang hamil dan yang menyusui dan diputuskan oleh doktor untuk berbuka puasa, dia mengganti puasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya. Ya, sebab dia dikiaskan ataupun disamakan hukum dia dengan orang yang sakit. Sebab dia ada sembuh. Bila dia dah keluar kandungan dia, dia sembuh dah. Betul tak? Bila dia dah habis menyusui anak dia, maka dia dia bukan satu penyakit yang terus menerus ataupun satu ketidakmampuan yang kekal. Ya, ketidakmampuan, ketidaksanggupan yang kekal. Bila dia dah sanggup nanti, bila dah selesai melahirkan dan menyusui, maka ketika itu dia mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggal. Okey, masalah sekarang. Kadang-kadang kilang kita tu dia subur. Dia letak dia boleh isi balik kan. Dia anak ni umur 3 bulan je. Dia naik balik. Dia ada isi balik kan. Dia ada isi balik. Jadi walhal sebenarnya anak ni, jadi ceritanya macam ni. Umur anak kita, anak sesiapalah, baru berumur 5 bulan ke 6 bulan, okay? 4 bulan hamil lagi ibu dia. Walhal dia masih tempoh menyusui ni, kan? Dia masuk lagi hamil. Okey, tak apa, dia masih menyusui, atau ke doktor kata masih lagi boleh menyusui. Ada yang setengah doktor kata jangan menyusui anak masa mengandung. Wallahualam. Dia menyusui. Lepas masa menyusui ni, dia besar kandungan dia, doktor pun akan kepada dia jangan berpuasa. Masa menyusui tadi dia kata jangan berpuasa. Dia hamil balik dia kata jangan berpuasa. Dia berapa tahun tu? Jadi setiap tahun kan, satu tahun 9 bulan tu masa mengandung. Dia untuk berpuasa tidak berpuasa tu mungkin kehamilan 7 bulan ke 8 bulan ke 9 bulan kan. Mungkin kehamilan itu yang tak boleh. Jadi 3 bulan lah. Tetapi menyusui boleh jadi panjang. Boleh jadi setahun lebih kan. Itu dah bila kita kira semua ada dekat 2 Ramadan lah. Ha? Ini terisi balik. Jadi bila kita fikir 10 anak kan. Banyak Ramadan tinggal ni. Tak sempat nak ganti. Sekarang persoalannya macam mana nak ganti? Adakah masih lagi kita tetapkan, kita fatwakan kepada dia, dia mengganti sebanyak hari yang ditinggal, atau bagaimana? Para ulama di sini yang saya nampak, yang saya cenderung dia rajin kuat, adalah yang mengatakan
yang ini di, dimasukkan sekali dengan orang yang orang tua yang tak mampu berpuasa disebabkan dia terlalu banyak hari-hari. Bayangkan kalau 10 tahun dia adalah 10 anak, 10 tahun. Dan dia bukan 10 tahun saja sebab ada masa menyusui, tahu? Ada masa menyusui. 10 anak ini belum tentu maksudnya 10 tahun, bolehlah jadi 15 tahun sebab masuk lagi masa menyusui. 15 tahun kalikan 30 hari. 15 kali 3 saja. 4 15 kali 3. 45. Hah? Berapa hari itu? 400 berapa hari itu? 15 kali 3, 10 kali 3 dah 300 hari. Ya. Kan. 300 hari, setahun dah berpuasa. Jadi kesimpulannya di sini itu saya kata, saya cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan dia dikategorikan disamakan dengan hukum orang tua yang tak mampu berpuasa. Jadi dia membayar fidyah. Yang wajib membayar fidyah bukan dia, suami dia. Sebab suami dia yang buat dia sakit. Suami dia. Kemudian menyusui. Kalau seorang perempuan dia kata saya nak berpuasa, saya tak nak menyusui anak-anak saya. Adakah dikira dia derhaka atau tidak? Dia tidak dikira derhaka dan dia tidak dikira berdosa. Sebab dia bukan kewajiban dia untuk menyusui anak dia. Kewajiban kepada suami. Maksudnya betul kewajiban suami. Kalau sekiranya isteri kita, ini hak perlu saya jelaskan. Kalau isteri kita kata saya tak nak menyusui, saya nak jaga badan saya. Minta maaf cakap Saya katalah ada isteri kita dia kata saya tak nak menyusui anak, saya nak bagi dia cuci apa ni? Su botol lah sebab saya jaga badan. Faham tak? Saya nak jaga badan ni. Kalau dia tak nak, itu hak dia. Jadi menjadi kewajiban kita membeli susu botol untuk anak kita. Dalam Islam dah jelas-jelas semua ni. Jangan sampai kita kata ini kewajiban kamu. Dia pula yang membeli makanan untuk badan dia, untuk suplemen untuk dia. Tak, kita yang kena bagi si isteri itu supaya dia kuat menyusui anak kita, menyusukan anak kita. Kalau tak jumpa susu botol, kita kena cari ibu susu. Kita yang mesti bagi upah, bukan isteri yang keluar duit. Itu hukum akal Islam lah. Tetapi bagi adat kita, adatlah kita bawa kepada adat. Yalah, isteri yang tak menyusui anak dia kira tak patutlah kan. Kalau nak jadi ibu yang anak dia berbakti, maka susuilah. Kita tadi bincang pasal hukum je. Dia wajib tak wajib? Maksudnya kalau dia tak nak, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Baiklah. Saya rasa itu saja panjang ni cerita ni. Nanti pada masa perjumpaan seterusnya kita akan masuk pada apa-apa yang membatalkan puasa, walaupun puasa kita dah lepas beberapa hari dan walaupun kita dah sepatutnya dah terlewat untuk nak mengetahui apa-apa yang membatalkan puasa, tapi tak apalah. Kita jelaskan pada minggu hadapan ataupun hari yang kita, hari Rabu depan kita ada program kan. Jadi mungkin kita akan start pukul 6.30. Oh Allah, setengah jam je. Pukul 6 kita dah sedia lah. Standby, sedia tu ada sedia 15 minit ya, pergi ambil air sembahyang kata apa kan. Kita start dalam 6 suku, 6.30 tu boleh jadi kan. InsyaAllah kita duduk sama-sama, bukan bincang pasal apa, bincang pasal agama kita, bincang pasal kita bertafakur berkaitan dengan puasa dan hukum makam yang berkaitan dengan syukur. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.